Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin kepada teman-teman semua terkait ikan lohan yang saya progres. Jadi ceritanya di sini saya barusan dapat ikan lohan cencu. Ini seriannya Starlight ya teman-teman ya. Jadi singkat cerita, lohan cencu ini saya beli dari Mas Algi, salah satu sahabat saya yang ada di daerah Yogyakarta. Dimana Mas Algi ini adalah progresor lohan cencu serian Starlight. Nah mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau pernah merawat juga. Nah jika kita lihat bersama, lohan cencu serian Starlight saat ini dia size-nya masih kurang lebih sekitar 5 cm atau kalau kita ukur menggunakan jari, saya rasa sekitar 2 jari lohan cencu ini belum ada ya teman-teman ya, jadi masih sangat kecil sekali. Lohan cencu ini kita akan beri nama si Tongki ya. Jadi si Tongki ini akan kita progres dan kita akan lihat perkembangan di updatean video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri penampakan dari lohan cencu yang saya barusan dapat. Jadi serian Starlight ini sangat mempesona ya, dalam arti kita bisa lihat bersama, baik dari anatomi, baik dari mutiara, baik dari aksesoris lainnya, dan yang sangat dominan sekali serian Starlight ini mutiaranya begitu indah teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat mutiara yang ada di bagian wajah, mutiara yang ada di bagian jenong itu sangat complicated ya, dalam arti di sini bentuknya sangat indah sekali ya teman-teman ya. Mutiara yang membaluti di seluruh badannya begitu istimewa sehingga menambah indahnya lohan cencu ini. Semoga ke depan lohan cencu ini saya progres, saya maksimalkan bisa jadi bagus. Intinya saya akan berikan makanan. Di sini karena mengingat size lohan si Tongki ini dia masih size 5 cm. Di sini masih saya berikan pakan alami ya, seperti metode-metode saya sebelumnya. Jadi untuk lohan di size 5 cm biasanya di sini saya masih berikan full cacing beku sampai nanti di size 7 cm. Tetapi untuk lohan cencu si Tongki ini yang barusan saya dapat dan mau saya progres ini, mungkin di sini nanti saya akan kombinasi pemberian pakan menggunakan cacing beku dan pemberian udang ya. Jadi di sini saya berikan pakan alami dua jenis, cacing beku dan udang. Semoga dengan makanan ini nanti lohan cencu si Tongki ini bisa bertumbuh dan berkembang secara baik ke depannya. Jadi lohan cencu si Tongki ini saya langsung progres di aquarium tower ya teman-teman ya. Jadi ini saya langsung tempatkan di aquarium dengan ukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm. Semoga ke depan lohan cencu ini bisa bertumbuh dan berkembang secara baik. Mengingat basic dan karakter lohan cencu ini cukup bagus ya kalau saya lihat, terutama di bagian mutiaranya. Dan kita akan lihat updatean perkembangan lohan cencu si Tongki ini ke depannya. Nanti kalian bisa menilai apa aja perubahan demi perubahan yang terjadi dimulai dari saat ini. Jadi penampakannya kalian bisa lihat sendiri dan kita akan progres lohan si Tongki ini step by step. Jadi nanti ke depannya saya akan update, saya akan videokan mengenai pakan apa yang saya gunakan dan metode seperti apa untuk perawatan dalam memproges lohan cencu si Tongki serian Starlight ini.
Jadi di video kali ini sebatas itu untuk saya informasikan ke kalian semua terkait lohan cencu yang saya progres. Jadi tunggu terus updatean video saya selanjutnya, karena di sini saya akan update terkait perkembangan lohan cencu si Tongki ini ke depannya. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.